Kelembagaan di desa. Makna kelembagaan desa. Lembaga atau institution merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis kelembagaan desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat 6 lembaga desa. Yakni pemerintah desa atau kepala desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa. Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga tersebut dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.